Assalamualaikum sahabatku. Nah, di sini ini potongan kerucut nih, sahabatku. Jadi di sini nanti mau kami tokok manual ini. Nah, bengkoknya seperti ini nih, ujungnya kami bengkok pakai tap ini. Ditokok kayak bodem itu. Ini enggak ada cara lain, terpaksa kami tokok seperti ini. Nah, dijepit. Jadi dia tidak ngeper dan langsung bengkok. Baru kita masuk bending, nah jadinya seperti itu kerucutnya. Nah, ini kita lagi proses pembengkokan ujungnya ini. Bisa. Oke, angkat. Nah, jadi ini diameter besarnya ini itu 2229. Nah, atasnya itu kita pakai pipa 3 inci yang kami bending kemarin itu. Ini atasnya. Ini kami pisahkan karena nggak bisa masuk di apa itu ya, di mesin bendingnya. Nah, ini kita tokok ini. Kalau udah sampai atas, jangan kuat-kuat kali, Bang. Nah, di sini ya baru banyak. Karena di sini diameternya kecil. Di sini diameternya 600 mili. Kalau yang atas ini itu tadi 2229. Nah, lalu kita mundurkan lagi, kita buka apanya nih penjepitnya. Ah, oke. Okay, sahabatku. Jadi proses kami lagi jadi masih platnya tipis ini plat 6 mili. Jadi kemarin tuh ada yang nempah memakai plat 20 mili, ininya kami kasih pancingan jadi tidak di bodem atau di tokok seperti ini, karena 20 mili agak berat, agak pegel juga bodemnya supaya bengkok. Sahabatku, sekian dulu video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.